What's up my friends, back in with Miranda. Okay guys, welcome to my daily vlog. Selamat datang di vlog hari ini. Ini adalah vlog receh, vlog singkat untuk menjawab komen-komen dan DM dari kalian yang kangen sama Danger. Ayo. Besar sekali, waduh berat sekali ini. Ada kali 30 kilo guys. Seperti yang kalian lihat, dia baru saja cukur rambut. Kenapa? Karena dia lagi musim rontok. Ya biar lebih sehat, biar lebih adem. Selama di sini, di Bali, aku lagi fokus kan bikin propertiku yang di sana. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya. Sit lu. Dia tahu dia mau diajak jalan, jadi dia senang banget. Kita sekarang pakein talinya Danger. Ini buat dia sih mainan ini. Buat dia mainan. Oh iya, ada Mas Dani di belakang kamera. Ada tangannya. Yuyuyu. Mas Dani nemenin aku. Wis. Dia super excited banget nih. Ini kalau setiap sore mainannya gini Mas Ran. Setiap apa? Setiap sore. Iya, mainannya tali ginian. Iya nih ya. Danger. Benar-benar namanya Danger ya. Sesuai namanya. Masa depan gua ditonjok. Kalau udah diajak pergi ini udah super excited deh. Sit. Stay. Paling susah kalau lagi excited dipakein ginian nih. Susah banget guys pemakaian gini ke anjing herder yang super energik kayak Danger gini. Oke. Okay. Set. Ya ampun Danger. Lepas lagi. Guys lihat dilepas lagi sama dia. Saking kuatnya. Sini. Enggak. Kalah cepat Anda. Susah banget. Asli mau ingin doang. Makain doang. Hei, sini. Super excited dia itu kalau mau diajak main tuh, lihat ketemu temennya kan. Diam, stay. Wih, santai dulu dong. Tenang dulu. Akhirnya. Oh. Yuk. Nah, udah lupa dia kalau dikasih tali ini sama temennya. Tuh. Aku mau ngajak Danger jalan-jalan keliling komplek. Nah di komplek aku ini deket sama sawah. Jadi kita coba yuk ajak Danger jalan ke sawah di sebelah sana. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, sekarang aku kesibukannya adalah pergi Jakarta-Bali. Jadi aku punya dua domisili. Aku punya domisili di Jakarta. Aku juga punya domisili di Bali. Seneng banget ya diajak jalan. Rumahku yang sebenarnya itu di Bali, di komplek perumahan ini di daerah Gianyar. Seperti yang kalian tahu, jadi Jakarta Beatbox kan baru comeback nih. Jadi bakalan banyak konten-konten sama teman-teman Jakarta Beatbox lagi. Anjingnya manjat lihat. Usil banget asli sumpah. Asli parah usil banget. Nah, tetangga-tetangga di sini tuh pada seneng sama Danger karena mereka bilang ini tampangnya serem tapi hatinya Hello Kitty. Jadi Danger tuh paling apa ya, paling nggak galak, nggak pernah gonggongin orang, apalagi gigit, apalagi nyerang, nggak pernah sama sekali. Dia benar-benar anjing yang playful, sukanya main, sukanya kejar-kejaran, sukanya friendly dia. Iya. Wah ini guys, ini musuhnya Danger guys, lihat guys, Danger mau berantem sama anjing tetangga nih. Ayo. Berantem nggak? Tuh, udah ngeluarin taringnya tuh guys. Lihat guys. Tuh, anjingnya udah ngeluarin taringnya tuh. Tuh, lihat tuh. Ini anjingnya emang agak galak nih yang ini. Jadi anjing yang ini merasa ini daerah rumahnya dia, nggak boleh dilewatin. Cuma Danger melihat mana takut, tetap main, nggak ada takutnya. Jadi anjing udah galak sama Danger aja, Danger nggak galakin balik, malah diajak main sama Danger. Jadi Danger waktu itu pernah sakit parvo, virus mematikan, tapi sekarang udah sembuh. Sembuhnya karena kita kasih ramuan kunyit dan jahe. Paya. Apa? Pepaya. Pepaya, daun pepaya, kunyit dan jahe. Semua rumah tuh pasti punya anjing. Bisa dibilang
60% penduduk Bali itu pasti punya anjing. Sebenarnya dia nggak usah pakai tali, ya. Dilepas aja dia udah bisa jalan sendiri di kompleks. Cuma dia bakal jalan duluan, kurang aja. Kita menjauh dari danger, nanti dia bakal ngikutin. Lebih seringnya aku ngajak jalan dia tanpa tali, cuma karena di sini peraturannya harus pakai tali, aku selalu bawa. Sampai nggak aja gini. Danger! Tuh kan, datang langsung, lari. Nyamperin. Sama temennya, anak temennya itu namanya Steve, sahabatnya dia. Danger! Eh, look, sini. Sini. Kayo. Nah, dah, bawa talinya sendiri ya. Yuk, jalan bawa tali sendiri. Tuh. Sambil dihancurin. Nah, jadi kalau di Bali, di perumahan-perumahan, di jalan-jalan, banyak patung-patung yang sangat indah seperti ini. Jadi penuh art. Aku suka banget. Sekarang kan lagi pandemik virus corona. Di Bali itu wisatawan lagi sedikit sekali. Dan yang membuat Bali menjadi penyebaran virus coronanya itu nggak sepesat kota-kota besar. Good girl. Oke. Balik lagi. Nah biarin, kita sambil jalan nanti dia ngikutin kita kok. Kalau kalian punya anjing herder, lo lihat tuh. Anjing herder itu anjingnya aktif. Jadi nggak boleh kebanyakan diem di rumah. Dia harus diajak jalan pagi, jalan sore, tapi jangan jalan siang bolong terkena panas matahari. Karena kalau dijemur, anjing kayak gitu bisa overheat terus kena heat stroke. Jadi aku selalu ngajak jalan dia di saat mataharinya sudah terbenam. Sekarang ikut aku, kita naik ke sawah sebelum matahari terbenam. Jalannya lo di sini, kamu kok lewat situ? Salah dong, salah jatuh dong nanti. Nah, kita sudah sampai di sawah. Nah biasanya anjing ini nih suka main got yang di sebelahnya nih, becek-becekan. Nah lihat nih, si Steve, anjing coklat tuh, ngebur masuk ke got. Mandi di got. Tuh guys, lihat tuh guys. Kalau udah lompat ke sawah, nanti Danger ngikut-ikut nih. Biarin aja kalau dia seneng mah. Seterah lo dah. Apain sih coba? Rusuh kan? Oh, maaf, maaf. Aku mau duluan kata dia. Sabar napa? Dia balapan. Lihat tuh Steve udah mulai gila tuh. Lompat ke sawah beneran. Ayo, pelan-pelan. Set. Kita lihat dia naik. Rusuh banget ya. Tapi Danger gak berani se-extreme Steve. Kalau Steve tuh ekstrim banget, berani sampai masuk-masuk bot. Dia cuma berani di sekitar dimana yang aku masih kelihatan. Kalau aku masih kelihatan, dia berani untuk keluyuran. Ayo uji nyali Danger, kamu berani gak ngikutin Steve? Jadi tampaknya si Danger belum berani untuk explore-explore ke daerah-daerah yang agak sedikit curam. Berani tuh. Udah masuk tuh guys, Danger. Wah, masuk ke sawah. Oke, kalau gitu kita sekarang mau balik. Danger udah seneng. Kalian udah ikut jalan-jalan. Kita udah ngobrol-ngobrol singkat di sore hari. Jadi ini sore hari Bali. Kalian lihat tuh pemandangannya sawah dan juga langit biru. Ini adalah di belakang rumahku. Inilah kenapa aku suka rumah di Bali. Jadi aku punya dua tempat tinggal, di Jakarta dan di Bali. Bolak-balik kalau mau syuting, mau collab, aku ke Jakarta. Kalau misalkan aku lagi pengen relax, nikmatin hidup, aku ke Bali sebulan di Jakarta, sebulan di Bali. Balik dulu ya, satu detik dari sekarang kita udah sampai rumah. Aku sekarang lagi masak ikan. Nih, bakar sendiri. Danger nungguin dengan setia nih, karena wangi sekali ya. Jadi Danger udah lemes guys, ini lihat deh. Udah capek, udah lemes, matahari udah terbenam karena ini udah jam 7. Jadi intinya setelah kita lihat Danger kita ajak jalan ke sawah, reaksinya adalah excited. Tapi ya jangan sampai juga masuk-masuk ke tanah, nanti ngerusak sawah orang. Jadi cuma sampai pinggirnya doang, terus disuruh balik, ya langsung mau. Kita lihat di next episode apakah Danger berani untuk main di pantai. Ya, kita lihat reaksinya Danger, ketemu pantai.
Oke. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Aku mau makan dulu abis ini. Lihat ini makananku kalau di Bali. Tuh, lezat ya. Masak ikan sendiri, bakar sendiri. Ya inilah my life. Bolak-balik Jakarta-Bali, kerja sebagai YouTuber, sebagai influencer, sebagai creator, aktif juga untuk pelayanan panggilan dan jadi pembicara. Jadi itu kesibukanku sekarang. Dan jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Nonton videoku yang sebelumnya yang ada comeback sama Jakarta Beatbox. Oke, okay. So keep smiling on your face and I will see you guys in the next video. Cheers. Tetap.